aja ya daripada pakai plastik. Bu, sedotan plastik bahaya bu, ganti ya. Ya, ntar buat masa depan anak cucu bu. Permisi mas, sedotannya saya ganti ya. Oh iya. Bahaya tahu plastik. Itu apa mbak? Sedotan stainless. Silakan dilanjut. Bahaya pakai kresek mbak, pakai ini aja ya. Mbak, nggak apa-apa, sini saya bantuin. Ya, nggak apa-apa mbak, bahaya pakai plastik. Tukar jangan pakai plastik, pakai itu. Nih, saya bantuin. Nih. Mas ya. Wah, tukar ini nggak plastik ya? Plastik yang bapak bawa. Ini buat minuman pak. Biar lebih ramah lingkungan pak. Ya, tukar. Saya pikir apa? Saya kirain mau dibuang. Padahal belum diminum sama sekali. Terus tahu nggak sih bahayanya sedotan plastik itu? Nah, udah. Apa aja? Oh, dia daur ulangnya lama. Terus bahaya untuk lingkungan. Hey guys, mau lihat ya di rumah aku pakai plastik atau enggak? Well, to be honest, plastik sih sedikit yang banyak di muka aku. Nah, plastik yang saya pakai adalah plastik-plastik yang biodegradable. Jadi dalam beberapa tahun bisa langsung terurai. Oke, aku mau belajarnya biar aku boleh. Bisa self service. Jadi ambil aja. Ambil aja ininya. Ini untuk mobilnya. Ini weighing stationnya sebelah sini. Kita mulai dari sini. Ini ada berapa ratus botol? Ini dapatnya dari laut kah atau gimana? Kok jadi cantik ya? Ini kita.